Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini, aku mau ngebahas promil yang berkaitan dengan pil KB. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku. Terima kasih, jadi. Uh, ini ada teman aku yang lagi promil ke dokter dan dia ngechat aku, dia nanya kok dia belum dikasih obat-obatan yang seperti aku minum kayak gitu. Dia saat ini baru dikasih obat KB dan harus diminum selama tiga bulan. Hasil diagnosa dari dia itu menderita PCOS dan PCOS-nya juga lumayan parah kayak aku juga kayak gitu. Tetapi saat ini dia masih diberikan obat-obatan KB dan diminumnya itu selama tiga bulan. Kebetulan obat-obatan KB yang diberikan untuk dia mereknya pil KB Diana. Nah, jadi di sini aku mau ngebahas teman-teman uh, kenapa kadang-kadang ketika kita promil itu kita malahan diberikan obat-obatan KB. Dari teman aku dulu tadi ya, dia menderita PCOS. Terus sekarang ini dia lagi promil ke dokter dan dokter memberikan obat KB pil Diana untuk diminum selama tiga bulan. Nah, pil KB Diana ini merupakan pil KB kombinasi yang isinya adalah siroteron asetat 2 mg dan juga etinil estradiol 0,035 mg. Nah, jadinya pil KB Diana itu merupakan pil KB kombinasi yang isinya ada dua hormon: yang pertama hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Karena teman aku ini PCOS dan dia PCOS-nya juga lumayan parah. Kemungkinan kalau menurut aku sih, ini eh, dokternya lagi memberikan obat untuk terapi PCOS-nya dulu, jadinya dokter memberikan obat. Diana dia ini lagi diterapi hormon untuk menteraturkan mensnya dulu. Pil KB-nya itu digunakan untuk terapi PCOS-nya dulu, kemudian untuk menteraturkan atau mengatur siklus menstruasinya. Nah, biasanya pil KB ini dikonsumsinya sementara, tidak terus terusan kayak gitu. Seperti teman aku ini tadi, dia diresepkan tiga uh, strip untuk tiga bulan. Terus untuk konsumsinya itu pil KB-nya setiap hari dimulai dari hari haid kedua itu mengkonsumsi satu pil KB hingga hari ke-21 karena satu stripnya pil KB ini isinya adalah 21 pil Biasanya setelah pil KB ini habis atau setelah 21 hari itu akan datang menstruasi Setelah tiga kali siklus menstruasi biasanya obat ini akan dilepas artinya tidak diberikan lagi kayak gitu Dengan harapan ketika sudah mengkonsumsi pil ini nanti kan menstruasi Menstruasinya sudah teratur, sudah lancar, haidnya, dan diharapkan pada siklus berikutnya itu hormon-hormon di dalam tubuh kita itu stabil kembali. Sehingga, kalau hormon di dalam tubuh kita itu stabil, tentu saja akan terjadi ovulasi, dan ketika sudah ovulasi, apabila berhubungan, bisa terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya, uh, tetapi memang setiap dokter itu memiliki cara-caranya tersendiri jadi beda-beda caranya ada yang dokter satunya menggunakan cara seperti ini ada yang dokter yang lainnya menggunakan cara yang lain juga kayak gitu dan tentunya pengobatan-pengobatan ini juga berdasarkan pada diagnosis pasiennya artinya kalau misalkan pasiennya itu PCOS ya diobati dulu, diterapi dulu PCOS-nya kayak gitu nggak langsung Dilakukan promil, kecuali kalau pasiennya ini tidak memiliki penyakit kayak PCOS, kemudian. Uh, tidak ada gangguan-gangguan yang lainnya Biasanya dokter akan langsung memberikan Obat terapi untuk stimulus sel telur Tetapi Kalau yang kasusnya PCOS Biasanya memang dokter akan melakukan terapi dulu Untuk mengatur siklus mensnya Kalau aku sendiri Dulu pas promil hari ke 9 haid Itu aku diberikan obat Proginova Proginova itu juga merupakan pil KB Saat itu aku diberikan Hanya 10 butir pil Dan diminum setiap hari itu dua kali pagi dan malam pada hari ke sembilan haid terus diminum sampai lima hari kayak gitu alasan dokter memberikan obat aku Proginova dulu itu karena ketebalan rahim aku itu kan masih tipis jadinya aku diberikan obat itu untuk menebalkan dinding rahim juga jadi uh, bagi teman-teman yang sekarang lagi promil ke dokter terus diresepin pil KB sama dokter jangan bingung ikuti aja saran dari dokter karena Uh, dokter memberikan obat-obatan itu pasti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan tergantung juga pada kasus-kasusnya. Uh, nah, ini juga teman-teman, jangan coba-coba. Maksudnya kalau misalkan kita nggak diresepin pil KB sama dokter, ya jangan coba-coba untuk mengkonsumsi pil KB karena pil KB itu sendiri kan sebenarnya merupakan pil kontrasepsi, artinya untuk mencegah kehamilan. Terus kenapa bisa digunakan untuk memancing kehamilan? Karena di dalam pil KB ini tadi ada hormonnya yang berkaitan juga dengan hormon reproduksi kita. Ketika kita sudah diterapi dengan obat-obatan hormonal ini dan mens kita itu menjadi teratur, kemudian kita tidak PCOS lagi, diharapkan pada siklus berikutnya ketika kita sudah dilepas hormonnya ini, bisa terjadi ovulasi dan keseimbangan hormon di tubuh kita. Tetapi ingat, jangan sekali-kali konsumsi obat-obatan hormonal tanpa anjuran atau resep dari dokter, karena takutnya bukan malah menjadi baik di tubuh kita, tetapi bisa menjadi uh, penyakit yang lainnya karena obat-obatan hormonal ini juga berefek samping. Bisa terjadi permasalahan yang lebih serius ya. Misalkan contohnya pendarahan, keganasan. Nah, itu kan jadi bahaya. Oleh karena itu teman-teman perlu untuk memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu, kemudian ikuti anjuran dokter ketika promil. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.